Eits, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di like dulu ya. Dan jika tombol subscribe kalian masih berwarna merah, itu tandanya kalian belum subscribe, guys. Ayo dong di subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya sudah teman-teman, terima kasih. Akhirnya aku berhasil membuat boneka robot si Poppy Playtime. Sepertinya si Momon sama si Atun bakal suka banget dengan boneka ini ya. Akan aku panggil mereka deh. Halo Tun. Ya, kamu coba deh kesini. Ada sesuatu yang pengen aku kasih lihat. Oke. Meanwhile. Ngomong-ngomong si Profesor panggil aku kenapa ya? Ya udah deh, aku coba ajak si Momon aja deh. Ini Momon pasti lagi makan ciki lagi deh. Hadeh. Mon. Halo Mon. Weh, lagi ngapain kamu? Aduh, ada apa? Aku lagi makan ciki nih. Sudah. Aduh, ada apa nih Tun? Iya, tadi si Profesor telepon aku. Katanya suruh ke tempat dia. Ada surprise katanya. Yuk, bareng yuk. Aduh, aku males banget. Bagusan di rumah makan ciki rasa biawa. Katanya, aku sih gak tahu ya, katanya ada surprise sih buat kamu sama aku. Jangan-jangan itu adalah ciki rasa yang lain kali, Mon. Apa? Ciki? Ya udah deh, ayo, tun. Oh my god, ciki dong, yeay. Ya ampun nih anak ya, selalu kayak gitu. Hai, yaudah deh. Ayo, Tun. Waduh, kira-kira kita bakalan makan ciki rasa biawa atau buaya ya? Profesor, kamu di mana? Mon, Tun, udah nyampe ya? Iya nih, Profesor. Mana cikinya? Hah? Ciki? Aku nggak pernah bilang mau kasih ciki. Hah? Loh, tadi kata Atun mau kasih ciki. Tadi katanya ada ciki di sini. Aduh, aku juga kan cuma dengernya katanya surprise buat kamu. Ya kemungkinan itu ciki. Atulah biar pasti loh, kamu yang jalan duluan. Ya ampun. Guys, aduh. Jadi ada kejutan apa ini, Popecong? Ya ampun, ini surprise melebihi ciki loh. Kamu lihat dulu nih. Aku baru saja membuat boneka robot Poppy. Gimana? Hebat gak? Cuma masalahnya ini boneka belum bisa dipakai, belum bisa dimainin ya. Kenapa? Karena belum dicas. Aku harus pergi Indomaret dulu untuk beli baterainya ya. Kalian tunggu dulu di sini ya. Iya Profesor, kamu beli baterainya dulu. Kita jaga Poppy-nya ya di sini. Oh oke. Oh my god Tur, kamu lihat Poppy-nya unyu banget, lihat lo. Udahlah, sabar dulu. Itu baterai lagi dibeli. Udah kau nikmatin dulu cikinya. Lo. Itu siapa itu? Ayo kita samperin Tun. Ya siapa? Masuk aja, pintunya gak dikunci kok. Halo Tuan dan Nyonya, selamat siang. Ini kami dari pembantu rumah tangga. Lagi mau membersihkan rumah ini. Oh gitu ya. Ya udah, bersihin aja dulu. Tun, kita naik ke atas makan-makan dulu yuk. Selagi mereka membersihkan rumah ini Tun. Iya. Ayo. Meanwhile. Ayo Tan, cepat. Kita harus cepat nih supaya enggak ketahuan. Ayo. Nah, ini dia boneka Poppy-nya. Oke, kalau kayak gitu kita culik dulu boneka ini. Lalu kita ambil ini untuk menguasai kota Brookhaven. Oke, Tan, robotnya sudah aku bawa. Wow, mantap. Kalau gitu, ayo kita keluar dari rumah ini sekarang juga. Let's go. Ayo, cepat. Jangan sampai ketahuan. Oke. 5 minutes later. Waduh, sedap banget ciki ini. Untung si Profesor ada simpan ciki ya. Si Profesor Oon itu ada bagusnya juga. Halo Atun, halo Momon. Aku sudah beli baterai ABC. Wah, udah beli ya? Ya udah, ayo cepet kita langsung pasang dalam ya. Ayo Tun, cepet. Aku udah mau main nih sama si Poppy Playtime. Ade, gak sabar banget ini anak. Bonekanya di mana Tun? Kok gak ada sih? Iya, robotnya kok hilang? Aku juga gak tahu, Mon, kan kita bareng di atas. Jadi gimana nih? Mon,
Jangan-jangan, Profesor. Hah? Iya, kenapa? Aku mau nanya nih, Profesor. Ngomong-ngomong, Profesor ada pembantu rumah tangga nggak di hari ini? Hah? Pembantu rumah tangga? Aku mana pernah pakai pembantu rumah tangga? Ya ampun. Aduh, pembantu rumah tangga berdua lagi. Itu sudah pasti si Waya bersaudara, Mon. Oh my God. Aduh, jadi gimana ini? Pupi robotku di mana? Oke, tenang. Untung aku sudah taruh GPS di badan si Poppy ya. Ini, aku kasih kalian alamatnya, kalian tinggal ke sana saja. Oke, Ton, ayo cepat kita ke sana segera mungkin. Kalau enggak, itu Wayo bersaudara. Harus kita kasih pelajaran. Ayo, Ton, sini ikut aku. Oke. Oke, Ton, di sini nih tempatnya. Itu si Wayo bersaudara bikin kesel aja ya. Oke, Ting. Kita tinggal menunggu 20 menit lagi dan semuanya akan berhasil. Apa yang kalian lakukan? Kenapa dua bocil itu ada di sini? Oh iya dong, karena robot itu sudah ada GPS di dalam badannya. Jadi kita bisa tahu lokasi kamu. Hahaha, percuma. Karena dalam 20 menit lagi, ini robot akan menjadi sesuatu yang wayang. Setelah itu aku akan menolong robot ini. Ternyata kita sudah ketahuan. Ayo Ting, kita tunjukkan wujud asli kita. Baiklah, membela kejahatan dan kegantengan. Titi Tata, kami adalah Wayo bersaudara. Udah cukup kali berubahnya. Setiap kali video berubah terus. Udah bosan kami liatnya ya. Ayo Mon, gak usah basa-basi lagi, langsung hajar mereka saja. Let's go. Siap. Rasakanlah tendangan sambil lejar. Oh tidak, tendang. Dan kali ini adalah giriranmu. Rasakan tendang sambil lejar. Oke Mon, sekarang kita harus menyelamatkan si Poppy. Iya, ayo. Gimana ini? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan dia? Waduh, sepertinya sudah terlambat nih. Tunggu, sepertinya di sini ada tombol. Ayo, coba aku pencet ya. Tun, kita di mana ini? Kenapa kota ini begitu kosong, Tun? Aku juga bingung nih, Emon. Kamu coba lihat depan deh. Itu kayaknya Poppy, bukan sih? Iya, Tun. Oh my God, ada Poppy di depan. Dan ada portalnya, Mon. Kayak kita harus ke sana deh. Yuk, kita ke sana yuk. Yaudah, guys, kita ke sana ya, guys. Ayo, cepet, Tun. Oh my God, apakah Poppy-nya lagi dalam bahaya ya? Kenapa dia nangis, Tun? Aku jadi sedih. Iya, bener nih. Sepertinya dia lagi nangis nih. Kita harus cepet tolong dia, Mon. Iya. Ayo, guys, kita cepet tolong si Poppy ya. Dan jangan lupa like video ini dulu ya, guys. Ayo, guys, kita masuk ke dalam portalnya. Oke, satu. Dua, tiga, lutut. Let's go. Atun, kita ada di mana? Kenapa ada banyak kepala Poppy di sini, Atun? Sepertinya kita lagi ada di dalam tubuhnya Poppy. Ini pikirannya Poppy ini, Mon. Jadi kita harus bagaimana ini, Tun? Di sini ada pedang, Mon. Oke, Tun, kita harus segera keluar dari sini dan menyelamatkan Poppy ya, guys. Oh my God, Poppy-nya besar-besar banget. Ya. Pegang pedang yang bener ya. Kau jangan tusuk aku dari belakang. Ayo cepet, Tun. Ayo. Ya ampun, Tun. Gak boleh kena rambutnya, kurasa, Atun. Kepalanya ya, boleh. Atun, kumohon jangan tinggalkan aku sendirian. Aku lagi dikejar-kejar sama si kepala Poppy. Aku lagi datang. Mana? Sini. Itu pedang buat apa sih itu? Gak tahu, Atun. Ayo, Tun. Lu jangan di belakang nonton lu, Tun. Ya ampun. Oke, dia lagi melihat, Mon. Dia lagi ngintip. Ayo cepet, Tun. Lu mau dicup-cup sama dia, Tun. Ini, Mon. Oh iya. Oh my God, oh my God. Motion there, yuk. Tun, aku buka pintunya. Kita harus main cepat nih. Oke. Itu ada cepat, Tun. Satu, dua. Oh iya, udah nih. Oh, bisa. Pakai ke otak.
Ayo, nari lah, nari sana. Lihat tuh, mon, sini mon. Nah. Oh iya loh. Nah, tuh. Sini ada portal lah, Tun, dan tanahnya ini kenapa jadi bergetar-getar ya? Ya karena kamu itu kan sapi legend, mon. Sembarangan, ya udah aku masuk portal. Kita di mana nih ya, Tun? Eh, kau jangan ambil pedang itu enggak guna ya. Di sini enggak bisa bunuh siapa-siapa selain aku ya, Mona. Tuh. Jangan kau nari-nari. Poppy-nya terperangkap di sini. Mungkin karena itu dia nangis ya, Tun. Enggak, mungkin kita harus kasih dia kacang. Ya ampun. Eh, lu kira itu binatang apa? Itu Poppy, robot Poppy kita. Itu anak, guys. Oke, guys, kita akan menyelamatkan Poppy untuk keluar dari sangkar ini ya. A few moments later. Oke, Tun, kita sudah berhasil keluar dari tubuh si Poppy. Dan coba lihat. Oh my god, Poppy-nya udah bahagia kembali, guys. Wah, akhirnya kita berhasil menyelamatkan si Poppy ya, Tun. Iya, benar. Ya udah, kalau kayak gitu kita kembali ke dunia kita. Ayo, Tun, di sini ada portal. Ayo, cepat kita masuk ke dalam. 1, okay. 2, 3, wajah! Wah, Tun, akhirnya kita berhasil menyelamatkan Poppy. Iya nih, terus gimana abis ini? Nah, tinggal 2 ekor itu, si Wayo bersaudara. Aku sudah minta bantuan profesor untuk masukin 2 Wayo bersaudara ke dalam pikiran Poppy. Meanwhile... Serius? Ya ampun, kasihan banget mereka dong. Ya udah, Tun, langkah terakhir seperti biasa. Oke, kita panggil polisi sekarang. Yes, akhirnya Wayo bersaudara berhasil tertangkap. Dan aku bisa main dengan Poppy sepuasnya. Oke, guys, video kita cukup sampai di sini ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Dan terima kasih banyak buat Fadil, Moon, Angeline yang sudah bantu untuk take video kali ini ya. Bye-bye semuanya.